Brigjen TNI Avianto yang resmi naikkan pangkatnya oleh Jenderal Andika Perkasa. Sosok Brigjen TNI Avianto merupakan satu dari 13 perwira TNI Angkatan Darat yang baru saja naik pangkat. Melansir dari tayangan di channel YouTube TNI Angkatan Darat, Jenderal Andika Perkasa memimpin upacara kop kenaikan pangkat 13 perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang dilaksanakan di Markas Besar Angkatan Darat. Salah satu perwira tinggi yang dilantik adalah Brigjen TNI Avianto. Komandan Korem 072 Pamungkas Yogyakarta tersebut menjelaskan bahwa mengemban tugas baru sebagai Danrem harus dapat menjalin hubungan dengan Forkopimda untuk bersinergi, apalagi di masa pandemi COVID-19 seperti saat ini. Tidak hanya Brigjen TNI Avianto, Rina Avianto juga mengemban tugas baru sebagai Ketua Persit Kartika Chandra Kirana, Kor Cabrem 072 PD 4 Diponegoro. Melansir dari Wikipedia, Brigjen TNI Avianto lahir di Yogyakarta. Ia adalah seorang perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang sejak 2 Agustus 2021 menjabat sebagai Komandan Korem 072 Pamungkas. Avianto lulusan Akademi Militer 1988 dan mahir dalam bidang infanteri. Jabatan terakhir Jenderal Bintang 1 ini adalah Kepala Staf Korem 072 Pamungkas. Riwayat jabatan Kapendam 2 Sriwijaya 2014, PA Ahli Pangdam 2 Sriwijaya Bidang Sosial Budaya 2015, Pamen Ahli Golongan 4 Akmil Bidang Medas dan Taktik, Pamen Ahli Golongan 4 Akmil Bidang Tekhan 2019 sampai 2020, Kepala Staf Korem 072 Pamungkas 2020 sampai 2021, Komandan Korem 072 Pamungkas 2021 hingga sekarang.